Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT, penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima pada hari ini yang sangat istimewa, ceria-ria pencairan bantuan alokasi Juli dan Agustus. Alhamdulillah, proses pencairannya benar-benar saat ini masih sedang dilanjut, dicairkan secara bertahap di berbagai wilayah. Bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang belum cair, yang merasa sudah ada informasi pencairan dari pendamping masing-masing untuk mengecek, khusus KPM PKH dan PPNT inilah yang pada hari ini sudah boleh mengecek kartu KKS-nya. Siapa tahu rezeki ada kejutan saldo bantuan yang masuk. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja yang sudah terpantau cair pada hari ini? Semoga daerah Anda termasuk. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, alhamdulillah proses pencairan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima saat ini masih sedang dilanjut, dicairkan oleh Bank Himbara. Bagi KPM yang merasa belum cair, harap untuk menunggu dan bersabar. Pencairannya ini akan bertahap, ini hanya bantuan, dan bantuan pasti akan segera dicairkan. Bagi yang belum cair, nanti akan indah pada waktunya. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair. Yang pertama ini untuk di daerah Aceh, PPNT sudah mulai banyak para KPM yang sudah terpantau cair. PPNT tahap kelima alokasi Juli dan Agustus, saldo masuk di bank BSI baru saja senilai Rp400.000. Kemudian bank BNI juga sudah terpantau cair bantuan PPNT tahap kelima alokasi Juli dan Agustus, kali ini di daerah Tambun Selatan, saldo masuk PPNT senilai Rp400.000 PPNT tahap kelima. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.